sana itu lagi. Pak kami. Satu datang mundur, satu datang. Ini pandoan nih. Hei, 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 nggak tahu api tadi pagi nggak ada, berasal dari mana kita nggak tahu juga tuh. Tiba-tiba ada kan, maka saya buru-buru sini. Jam berapa Pak, ada kabar api udah mulai dekat? Tadi jam 2 lah. Jam 2 Pak ya. Pak, tadi kan Bapak ini juga udah berupaya nih Pak, nyiram-nyiram air juga nih Pak. Ini biar apa nih Pak? Iyalah, kita coba sikit-sikit lah semampu kita memadamkannya. Di sekeliling ini, sekeliling gang mandiri ini. Ini ada rencana mau ini Pak apa? Ngungsi enggak nih Pak? Oh enggak, enggak perlu, saya rasa enggak juga ini. Karena jauh dari warga. Ya. Kalau di sini enggak, berarti di sini enggak ada ya Pak ya? Ya, kurang lah, enggak ada. Makanya sebenarnya solusinya menurut saya kita harus ada embung atau kolam-kolam lah, kolam yang agak besar atau danau gitu ya, dibuat di sekitar ini. Jadi pemerintah memang harus membantu, itulah saya rasa solusi yang terbaik. Ini udah keberapa sih Pak kebakaran sini Pak? Hampir tiap tahun kalau musim kemarau ini terjadi. Jadi langganan Pak ya? Yang jadi langganan kita, kebakaran. Kita takut juga. Pak, ini udah terbakar dari jam berapa Pak? Dari jam 2. Tapi api sudah mulai mereda ini, nampaknya enggak akan mengganggu pemukiman sih, enggak. Jauh jaraknya nih Pak dari pemukiman itu.